الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. الحمد لله، شكر kita kehadir الله سبحانه وتعالى. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu semula setelah banyak minggu kita tak dapat bersama. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita menyambung pembacaan Matnu Al-Qadi Abi Shuja'. Semoga Allah SWT merezekikan kita untuk mendalami kitab ini dengan baik sehinggalah kita dapat mengkhatamkannya pada hari yang telah ditentukan oleh Allah, sekiranya ditentukan. Kita seingat saya, kita hari itu masih dalam perbincangan najis. Okey. Rasanya kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan apakah dia najis yang diiktibar oleh syarak, dan rasanya kita dah masuk sikit, iaitu berkenaan dengan semua yang keluar daripada kemaluan itu adalah najis melainkan air mani, ya. Betul kan? Baru nak masuk? Belum pernah masuk? Maknanya kita dah selesai bab tayamum. Dah tak nak bincang tayamum dah, eh? Dah musim sejuk dah, nak habis. Air dah ada cukup, Alhamdulillah. Jadi kita masuk kepada, oh, maknanya kita tak masuk lagi dalam perbahasan berkenaan dengan najis, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i matnihi wa sa'iri musannafatihi wa syurahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala: faslun, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. Ini adalah satu fasal. Maksudnya ini satu tajuk kecil yang berada di bawah tajuk besar berkenaan dengan At-Taharah, Kitab At-Taharah. Kita masih dalam Kitab At-Taharah, ya. Jadi dalam Kitab Utara ada pelbagai tajuk-tajuk kecil berkenaan dengan tayamum, berkenaan dengan perbahasan-perbahasan yang pelbagai, dan kita masuk kepada perbincangan berkenaan dengan najis. Kerana para fuqaha kita membicarakan isu najis kerana najis akan menghalang salat sah. Najis akan menghalang ibadah yang menjadi diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Maka oleh kerana najis ini adalah mani', penghalang yang menghalang ibadah itu diiktibar oleh syarak, maka mau tidak mahu hendaklah dibicarakan apakah dia sebenarnya najis di sisi syarak dan bagaimana cara untuk menghilangkan diri kita daripada terbabit dengan kenajisan ini. Baik, maka dengan sebab itulah para fuqaha kita membicarakan salah satu tajuk di dalam kitab-kitab fiqh mereka, mereka membicarakan berkenaan dengan najis, ya, supaya kita dapat mengetahui apakah dia najis dan bagaimana cara yang telah diputuskan oleh syarak untuk kita menghilangkan najis tersebut agar diri kita menjadi bersih. Apabila diri kita bersih, maka solat kita akan diiktibar oleh syarak. Faslun, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. Ini adalah satu fasal, satu tajuk kecil. Semua cecair, wa kullu ma'i'. Semua cecair,
Maknanya tak kira cecair itu adalah cecair yang biasa atau luar biasa. Cecair yang boleh yang berlaku setiap hari. Contohnya macam air kencing, ya. Maknanya kalau orang tak buang air kencing satu hari tu dia tak keluar langsung, itu membahaya tu. Biasanya dia akan membuang air kecil setiap hari. Dan ada juga cecair-cecair yang tidak selalu. Contoh macam air mazi. Contoh macam air wadi. Contoh katakan keluar darah. Darahnya keluar daripada kemaluan. Maka itu dianggap sebagai benda yang tidak mu'tad. Benda yang tidak biasa. Bukan berlaku setiap hari. Jadi semua cecair menunjukkan sekiranya yang keluar itu adalah pepejal, maka dia ada hukum yang lain. Sekarang kita bicara tentang sekiranya yang keluar daripada kemaluan itu, kemaluan kubul ataupun dubur itu adalah benda-benda yang diiktibar sebagai cecair. Semestinya tidak akan keluar air mutlak daripada kemaluan. Okay? Jadi tak timbul isu air mutlak, air mustakmal tak keluar dah. Jadi yang keluar daripada kemaluan itu semuanya adalah najis. Bila keluar saja cecair daripada kemaluan, maka ia akan diiktibar sebagai najis di sisi syarak. Kalau kita buka kitab-kitab hadis hukum, banyaklah perbahasan-perbahasan yang membicarakan apakah bukti bahawa air mazi dalil, apakah bukti bahawa air mazi adalah najis, apa bukti air kencing najis, apa bukti air wadi najis. Itu diperbincangkan oleh para ulama hadis dalam menentukan dalil-dalil mereka. Dan para fuqaha bukan semata-mata menggunakan hadis, juga menggunakan pelbagai kaedah istinbat hukum yang lain. Setiap cecair yang keluar daripada dua jalan minas sabilain. Di sini ada kosong lagi, siapa yang nak masuk di ujung ada kosong lagi di bahagian kanan saya. Di dalam kalau panas boleh pasang aircon, Ruak kita alhamdulillah aircon ada, kipas ada, semua ada. Air je tak ada lagi. Nantilah saya cuba usahakan dapatkan air tu. Mata'am pun ada, yang takut, Wa kullu ma'in kharaja minas sabilain. Semua cecair yang keluar daripada dua jalan, iaitu kubul dan juga dubur, najisun. Maka semua benda cecair ini diiktibar sebagai najis. Illal mani, melainkan satu saja yang syarak tidak mengiktibar dia sebagai najis, sekalipun ia keluar daripada kubur dan juga dubur. Kalau kira-kiranya tak keluar dah mani ikut dubur, tapi mana tahu kalau keluar. Kan? Biasanya keluar ikut kubur lah, tapi kalau dia keluar ikut dubur sekalipun, tidaklah mani menjadi najis kerana dia keluar daripada dubur. Melainkan sekiranya dubur itu bernajis, maka ketika itu air mani itu bernajis. Okay? Begitu juga sekiranya kemaluan dia itu bernajis, maka ketika itu air mani yang keluar dianggap bernajis, sekalipun air mani itu pada asalnya tidak najis. Jadi dalam perbahasan ini kita dapat tahu bahawa semua air mani adalah suci. Tapi ia bukan bermaksud bahawa kita boleh dah lalang suci, kita minum. Sebab di sana ada satu perbahasan, benda-benda kotor tidak boleh untuk dimakan, sekalipun tidak najis. Contoh air ingus. Ada orang ajin tak dalam ni, buah gula sikit, potong lagi. Dia tak boleh, benda tu tidak boleh, sebab dia walaupun ia tidak najis, tapi dia haram untuk dimakan, sebab dia adalah benda mustaqzar. Okey. Para fuqaha kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada sedikit perbezaan pandangan dari sudut air mani binatang. Adakah ia najis atau tidak? Kalau air mani manusia selesai dari segi pandangan mazhab kitanya, air mani manusia tidak najis. Walaupun keluar daripada kemaluan. Pun begitu, sekiranya air mani itu adalah air mani binatang, adakah air mani itu najis atau tidak? Baik. Kalaulah ia keluar daripada anjing dan babi, selesai. Tak timbul masalah lah. Anjing babi itu sendiri dah najis. Jadi kalau dia tu najis, mani dia apa sangatlah. Lagi-lagilah najis. Dan juga apa saja yang lahir daripada babi dan juga anjing. Anjing kahwin dengan kucing, dapat anak arnab.
keluar mani daripada arnab yang bapa dia adalah anjing ataupun mak dia adalah babi, contoh eh. Maka air mani arnab, kalau ada lah air mani arnab itu adalah najis kerana dia adalah terhasil daripada anjing dan babi, salah satu ataupun kedua-duanya sekali. Tapi isunya sekiranya binatang itu tidak najis ainnya, contoh binatang yang boleh dimakan, kerbau, lembu, kambing, eh? Atau binatang itu dia tidak boleh dimakan macam harimau, tetapi dia tidaklah najis, maka ketika itu berlakulah perbezaan pandangan ulama kita. Pun begitu, pandangan yang kuat yang muktamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i adalah najis, maafkan saya, air mani binatang yang tahir, iaitu selain daripada anjing dan juga babi, air maninya adalah suci, eh? Air maninya adalah tahir. Maknanya kalaulah contoh kita tengah semayang, tiba-tiba ada seekor katakan seekor apa, seekor kucing, dia pergi hantam kat kita, eh, kita tu, hai, air kencing, eh, lain ni, bukan air kencing, eh, tengok dia pula tengah bergembira begitu. Maknanya pakaian kita tidak bernajis dan semayang kita adalah sah, eh. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kepada perbahasan yang seterusnya, saya nak sentuh sikit. Tadi disebut wa kullu ma'in, setiap benda cair yang keluar daripada kemaluan itu semuanya adalah najis melainkan air mani. Dan kita juga telah bicara tentang air mani itu sekiranya ia adalah air mani binatang, najis ataupun tidak. Baik, selesai. Kalaulah yang keluar daripada kemaluan itu, baik kemaluan manusia ataupun kemaluan binatang selain pada anjing dan babi lah ni, sekiranya yang keluar daripada kemaluan itu sama ada kemaluan depan ataupun belakang, bukan cecair, sebaliknya pepejal. Okey, keluarnya adalah pepejal, maka adakah yang keluar itu diiktibar sebagai najis ataupun tidak? Contoh, satu orang dia tertelan duit di mesin. Dan berlaku, eh, kadang-kadang benda ni banyak berlaku. Dengan ceritanya banyak berlaku. Dia tertelan duit di mesin. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan dia. Dia buang air besar, keluar balik 5 sen tu. Baik, 5 sen tu najis ke tidak? Semestinya kalau keluar dengan warna-warna yang pelbagai, selesai. Eh? Itu tak bincang dah. Maksudnya keluar tu dengan berair. Okey, maksudnya termasuk dengan ma'i'. Ma'i' yang telah menyelaputi duit 5 sen tadi. Maka ketika itu duit 5 sen itu mutanajis. Tapi kalau dia basuh, lepas tu pergi kedai, ahlan wa sahlan, sah. Okey. Sebab dalam syarat jual beli, hendaklah mabi' itu atau juga saman, hendaklah bukan najis. Kita akan jumpa benda ini dalam perbahasan jual beli. Jadi maknanya sah jual beli dengan duit 5 sen yang baru saja keluar daripada kemaluan, eh. Setelah dibasuh lah, eh, setelah dibasuh. Itu sekiranya keluar dalam keadaan dia adalah dia dalam keadaan dia basah, eh, keluar dalam keadaan basah, eh, dia akan diiktibar sebagai mutanajis. Fal fuqaha, kita juga bincang sekiranya yang keluar itu adalah ulat, maka ulat kita akan masuk dalam perbahasan. Ulat yang hidup itu tidak dianggap najis sekalipun ulat itu terhasil daripada najis. Okey, jadi ulat yang keluar, kalau kita keluar-keluar kita pun simpan dalam poket dululah kan. Allahu akbar. Dia tengok pula dia kering je, eh. Tak ada pula basah pun semua. Kalau basah selesai, dia mutan najis. Tapi ulat yang keluar daripada kemaluan dalam keadaan ulat itu kering, maka dia tidak dianggap najis. Sebab semua binatang itu adalah suci melainkan hanya anjing dan babi dan segala apa yang terhasil daripada anjing dan babi, ya. Antara
benda yang disebut oleh fuqaha ada satu perbahasan. Sekiranya katakan seseorang itu tertelan, kalau macam duit 5 sen tu insya-Allah lah dia memang benda yang bukan tumbuh-tumbuhan, ulat, binatang, selesai. Tapi katakan dia tertelan biji apa? Biji durian tu kalau tertelan insya-Allah qalu sahabat, qalu mati terus, dia tak hidup dah segi adatnya, Katakan dia tertelan biji betik. Dia makan-makan atau biji timikai. Dia makan-makan semangat sekali sekarang dengan apa, dengan biji-biji tu dimakan. Masa dia buang air besar, keluar biji tu balik, biji betik tadi, Kemudian dia try tanam. Contoh, tak tumbuh dah. Maknanya dia try tanam, siram, buah baja, tak tumbuh dah. Memang mati dah kawan tu kerana mengalami proses-proses yang dahsyat dalam perut dia. Maka ketika itu, apabila biji tadi, dia sudah diubah oleh perut kita. Maknanya dia sudah tidak lagi seperti biji yang asal. Patutnya biji kalau kita tanam, dia akan tumbuh balik. Okey? Ini dia dah berubah dah. Maknanya kalau kita tanam pun dia tak mau hidup dah. Sebab dia sudah mengalami proses kimia dalam perut kita sampai rosaklah dia punya ciri-ciri dia yang sepatutnya. Maka ketika itu para fuqaha kita mengatakan biji ini tadi dia bukan mutanajis, bahkan dia adalah najis. Okey, saya sebut sekali lagi. Apabila seseorang itu keluar daripada jasad dia adalah biji yang dimakan tadi. Contoh macam biji, okeylah kalau kita rajin biji durian lah, lebih besar sikit lah. Tapi kalau ikut adat ni matilah siapa makan biji durian, insyaAllah lah. Katakan biji itu kecil, macam biji buah betik atau biji buah timikai. Bila dia makan, takdirnya bila dia buang air, sama ada air besar atau kecil, keluar balik biji tadi. Dan biji itu rosak dia punya ciri-ciri dia, kerana sudah mengalami proses kimia dalam perut. Kalau kita, dia itu kata pada fuqaha, kalau kita tanam tak mau dah tumbuh, rosak dah dia. Maka ketika itu dia ini, biji ini diiktibar sebagai najis, walaupun dia keluar dalam keadaan tidak basah. Keluar-keluar, hui, keringlah, tumbuh. Kita pun cuba nak tanam dia, tak tumbuh-tumbuh. Ketika itu tahulah kita biji tadi sudah berubah daripada asalnya tahir, berubah menjadi najis. Tapi katakan selepas dia tanam, tumbuh dia, keluar pokok betik, keluar tunas betik. Maka ketika itu biji tu tadi, sekiranya dia keluar dalam keadaan basah, dia mutanajis, tetapi dia tahir. Zat dia suci, cuma dia sudah diselaputi oleh najis, iaitu basah-basah tu. Bila dibasuh balik biji tadi, maka biji itu boleh dianggap sebagai suci. Sebab dia tidak mengalami proses kimia dalam perut. Kalau kita tanam, dia hidup balik. Tapi kalaulah setelah ditanam tidak mahu dia tumbuh, maknanya sudah hilang dia punya ciri-ciri dia sebagai biji buah tadi, sehingga dia tidak mampu untuk tumbuh lagi. Kalau begini, ia diiktibar sebagai najis. Dan begini jugalah dalam masalah yang dulu pernah orang timbul, teh kopi apa? Kopi musang? Kopi musang. Kalau kita cuba nak aplikasi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau satu orang bagi musang makan kopi, kemudian dia berak, si musang tu berak, keluar najis dia. Kemudian najis musang yang bercampur dengan kopi tu dibersihkan balik, kalau ditanam hidup balik, okey. Barulah biji kopi tadi diiktibar sebagai boleh untuk dibuat teh bagi yang mampu untuk makannya. Okey, siapa yang terdaya, sebab dia orang kata memang rasa dia, aroma dia lebih dahsyat, lebih sedap. Tapi saya kalau ikut adat tak tergamaklah, Tapi katakan setelah kita ambil najis apa namanya musang tadi, kemudian kita bersihkan, kita ambil semata-mata kopi dia, biji kopi tu je. Kita try tanam. Proses kimia mengatakan tak hiduplah apa namanya kopi tadi, kerana dia sudah ciri-ciri dia mati sewaktu dia berada dalam perut musang tadi. Maka ketika itu biji kopi tadi dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i adalah najis. Okey.
Baik, para hadirin rahmati Allah Subhanahu taala. Dan juga kita semua sedia maklum kalau yang keluar daripada kemaluan itu adalah telur. Telur binatang lah, contoh macam ayam, itik, ular. Maka ketika itu telur yang terhasil yang keluar. Tapi kalau ular, saya tak tahulah dia keluar ikut mana . Kita tak pasti, tak belajar dia punya secara tepat. Tapi yang pasti macam apa namanya, ayam, itik, telur yang keluar itu keluar daripada kemaluan ayam tadi. Maka ketika itu telur ini, kalau kita ikutnya, dia bukannya ma'iq. Yang ma'iq itu dalam telur tu, tetapi dia keluar dalam bentuk pepejal. Maknanya dia bukan najis. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, tapi kalau kita tanam tak tumbuh, Ustaz? Kita kata, Syekh, ini cerita pasal telur, bukan cerita pasal biji durian. Okay. Cuma kalau dia keluar dalam keadaan dia itu basah, dia keluar dalam keadaan basah, telur itu basah, maknanya telur itu mutanajis. Sebab tu orang kalau nak masak apa semua, orang suruh basuh dulu. Sebab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, telur yang keluar daripada kemaluan binatang dalam keadaan basah ataupun ada kesan najis ketika itu, dia mutanajis. Maknanya kalau orang sembahyang letak telur yang tak dibasuh tu dalam poket dia, dalam keadaan telur tu pula keluar basah, dia lembab dengan sebab dengan sebab najis yang menyelaputi telur tadi, maka sembahyang orang tadi tidak sah kerana dia menanggung najis. Sama juga kalau orang sembahyang pegang baby yang pakai pampers, yang keadaan dalam pampers tu hanya Allah saja yang tahu, maka ketika itu sembahyang juga tidak sah kerana dia menanggung najis. Baik, faslun, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Kemudian al-Imam al-Qadi Abu Syuja' menyambung ucapan beliau dengan menyatakan, wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun illa bawlas sabi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yathuru bi rashil ma'i 'alayh. Membasuh semua kencing-kencing dan tahi-tahi adalah wajib. Susah perasan, ada pelik tak ayat ni? Membasuh semua kencing-kencing dan tahi-tahi adalah wajib. Maknanya kalau keluar najis, ambil najis tu dan dibasuh. Adakah itu maksudnya? Satu orang, dia buang air besar, keluarlah najis tu, dia pun ambil air basuh najis tu. Sebab wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh semua air kencing, air kencing tu kita basuh pula . Dan juga semua najis-najis najis besar tu, membasuh najis-najis itu adalah wajib . Tapi semesti kita kata tiap biar betul. Najis dibasuh tidak akan menjadi suci. Yang dibasuh hanya mutanajis. Yang dibasuh hanya mutanajis. Air kencing, macam mana kita nak tukar air kencing ni daripada najis supaya jadi suci? Melainkan kalau dicampur dengan air, maka ketika itu dia jadi mutanajis. Bukan air kencing tu mutanajis. Air suci yang bercampur dengan air kencing tu, air tu yang jadi mutanajis. Jadi kalau dua kolah ke atas tak berubah bau rasa warna, dia jadi air tu air suci. Cuma dalam tu ada najis. Cuma dimaafkan . Jadi maknanya di sini, wa ghaslu jami'i al-asyya' allati tusibuhul abwal wal arwas wajib. Itu takdir ucapan Al-Qadi Abu Syuja'. Membasuh semua tempat yang terkena kencing-kencing dan juga tahi-tahi. Bukannya basuh kencing dan juga tahi . Sebab orang Arab, ucapan mereka kadang-kadang bersifat ringkas. Kalau kita kata ini menunjukkan Al-Qadi Abu Syuja' ni tak erti, sebenarnya yang tak erti tu kita. Sebab kita faham ucapan beliau secara kasar begitu. Sedangkan orang Arab dalam ucapan mereka, mereka menggunakan juga istilah majas, hazf dan sebagainya . Jadi membasuh semua kencing-kencing, bukan membasuh semua tempat yang terkena air kencing. Main contoh macam baju, kopiah . Membasuh semua perkara yang terkena air kencing dan juga terkena tahi itu adalah wajib.
kita berjalan ke kedai, kat tepi kedai tu adalah bendul, nak masuk kedai tu ada bendul, tiba-tiba ada kencing kucing, ada kucing kencing di situ, adakah wajib kita basuh bendul itu? Soalan kedua, kita berjalan masuk hutan, tiba-tiba kita tengok seekor serigala, dia pergi, serigala ni sebab anjing babi ya, kita ambil contoh lain, kita tengok seekor harimau kencing di satu pokok kayu balak. Selepas harimau tu pergi, adakah kita mesti basuh pokok kayu balak sebut? Sebab wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Ha, di sini kita dapat faham, iaitu sekiranya benda yang terkena najis tu berkait dengan kita, yang ia berkait dengan sah tak sah sembahyang kita. Okey? Jadi maknanya kalau contoh kita masuk hutan, tengok ada binatang, ada apa nama contoh macam harimau tadi, dia pergi kencing ke kayu balak, adakah wajib kita basuh kayu balak tu? Wajib, sekiranya kita nak semayang di kayu balak itu. Okey? Tapi kalau kita tak nak semayang di kayu balak tu, lantahlah kayu tu. Dia bukan mukallaf. Okey? Tak perlu untuk dibasuh. Maknanya, yang berkait dengan kita dan berkait dengan sah tak sah semayang kita. Baju kita. Kita punya tempat solat. Ianya berkait dengan wajib dibasuh. Diri kita sendiri. Sedang kita duduk bertafakur, tiba-tiba ada seekor kencing, seekor kucing, dia kencing kita. Habis baju, habis badan kita terkena air kencingnya. Maka ketika itu, wajib kita membasuh bahagian yang terkena air kencing tersebut. Kerana sekiranya kita membiarkan bahagian itu tidak dibasuh, kita solat dalam keadaan sembahyang kita tidak diterima oleh syarak. Kerana kita bernajis. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Wajib di sini, kata para fuqaha kita, wajibun muwassa'un. Bukan wajibun mudayyakun. Bukan wajib yang segera, sebaliknya muwassa'. Mari tengoklah keadaan. Sekarang ni contoh, tengah-tengah saya duduk, apa nama di sini, tiba-tiba katakan ada satu orang, dia diuji Allah Ta'ala, moga tak berlaku lah. Dia tiba-tiba diri, tengok muka, kenapa, pasal sikit, dia tak boleh bercakap dah. Tiba-tiba dia tidak mampu melepaskan perasaannya. Habis dia sembur saya dengan segala yang tak sepatutnya. Bernajis badan saya dengan semburannya. Contoh, sekarang tak masuk isyak lagi. Lebih kurang dalam setengah jam lagi masuk isyak. Adakah saya wajib masa disentuh oleh najis, masa itu juga saya kena membasuh jasad saya? Tidak wajib secara mudayyak. Sebaliknya wajib secara muwassa'. Maknanya, waktu masih panjang, saya pula dah sembahyang maghrib. So, yang saya nak tunggu ni waktu isyak. Sekarang isyak tak masuk lagi. Maknanya, saya tidak wajib lagi membasuh badan saya yang disentuh oleh najis dalam keadaan saya tidak dituntut untuk mendirikan sebarang solat. Tapi katakan ada orang dia tak sembahyang lagi maghrib. Sekarang lagi setengah jam. Kata nantilah setengah jam lagi sempat nak basuh, lepas tu nak sembahyang memang sempat. Boleh kurang 10 minit je. Nak basuh, lepas tu nak sembahyang. Adalah 7 minit contoh. Sekarang waktu berbaki lagi setengah jam. Maknanya dia tak wajib lagi basuh segera. Tapi katakan dia lengahkan sampai jam pukul 6.23. 7.23. Dalam keadaan 7.30 masuk isyak, dia tak sembahyang maghrib lagi. Tinggal lagi 7 minit. 7 minit tu memang cukup-cukup untuk dia basuh dan dia solat. Maknanya ketika itu tinggal lagi 7 minit, wajib dia untuk membasuh dirinya yang telah terkena najis. Kerana ketika itu wajibnya sudah menjadi sempit untuk dirinya. Sama juga dengan satu orang. Sekarang lagi setengah jam. Lagi setengah jam dia nak kena, dia belum solat maghrib, lagi setengah jam maghrib nak habis. Lepas tu setelah ada satu orang pula kata kepada dia, dia awak saya akan bunuh insya-Allah lagi 10 minit. Ni contohlah ni, moga dijauhkan Tuhan. Lagi 10 minit insya-Allah saya akan hantar awak ke syurgalah kata. Jadi alang-alang ni awak dah sembahyang belum? Belum lagi. Okey, dah alang-alang nak sembahyang kan. Ni ada satu bekas, ni penuh air kencing, tafadhal, dicurahnya kita. Udahlah nak bunuh kita lagi 10 minit, dicurahnya kita dengan air kencing. Jadi so macam mana? Lagi 10 minit nak kena tembak, tapi isyak lagi setengah jam nak habis. Maka ketika itu dia dah kotor. Elok-elok dia ada wuduk.
Dia dah ada wuduk sebelum tu, contoh. Nak sembahyang 5 minit sempat. Tapi masalahnya dia sudah dicurah oleh air kencing. Maka ketika itu wajiblah dia segera untuk membasuh jasadnya, kerana waktu untuk dirinya sudah menjadi sempit. Iaitu tinggal lagi 10 minit saja dia berbaki, dia kena solat. Walaupun isyak lagi setengah jam, sebab dia bakal ditembak lagi 10 minit. Okey, itu perbahasan ini akan banyak dibincangkan oleh para ulama dalam perbahasan al-wajib al-muwasa' dalam perbahasan ilmu usulul fiqh. Jadi masuk wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Wajib yang disebut di sini adalah wajibun muwassa'un illa baulas sabi. Maknanya para hadirin, semua jenis kencing dan semua jenis tahi adalah najis dan wajib untuk dibasuh. Melainkan, kata fuqaha kita, melainkan apa yang keluar daripada tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala yang keluar daripada jasad baginda itu tidak ada najis. Tidak ada istilah najis bagi yang keluar daripada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang keluar daripada jasad tuan guru, tuan garu, apa saja, semuanya adalah najis. Dalam mazhab Imam Malik, najis binatang yang halal dimakan, air kencing binatang yang halal dimakan, dan juga tahi binatang yang halal dimakan, itu tidak diiktibar najis. Jadi dalam mazhab Imam Malik, tahi lembu itu kalau dilumur ke badan, dia sembahyang sah. Itu ijtihad dalam mazhab Al-Imam Malik. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan murid kepada Al-Imam Malik, setelah beliau sampai ke tahap ijtihad, beliau tidak sependapat dengan pandangan tuan guru beliau. Maka wajiblah bagi Al-Imam Asy-Syafi'i ketika itu berijtihad dengan ijtihad beliau sendiri. Maka dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, semua najis yang keluar daripada kubur dan dubur, sekalipun keluar daripada binatang yang halal dimakan, semua air kencing dan juga tahi itu adalah najis dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kalau kita tengok, kadang-kadang ada orang dia dengan baju dia sembelih ayam, baju dia dengan tahi ayam ada lagi, tapi Allahu Akbar sembahyang pada awal waktu, contoh, selamba je. Jadi dalam mazhab Syafi'i tak sah sembahyang kawan tadi, tapi dalam mazhab Imam Malik sah, kerana ayam halal dimakan. Baik, wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun illa baulas sabi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yathuru bi rashil ma'i 'alayh. Membasuh semua tempat yang telah disentuh oleh kencing-kencing dan juga tahi-tahi adalah wajib. Maksudnya membasuh bukan dipercik, dibasuh. Maknanya basuh ni, kata ulama, air yang kena kepada satu tempat tu ada tiga jenis. Sama ada semata-mata sentuh, itu namanya percik ringkas. Atau yang kedua, air itu disentuhkan ke kawasan yang terkena najis dan dia telah merangkumi semua tempat najis tapi tak mengalir. Itu namanya percik dengan sedikit luas. Dan yang ketiga adalah dituang air ke atas kawasan tadi dan mengalir. Mengalir air itu, maka ia dinamakan basuh. Jadi semua najis-najis pakaian kita apabila terkena najis, maka hendaklah dibasuh, bukan dipercik. Maknanya kalau contoh pakaian kita terkena air mazi, hendaklah dibasuh bahagian yang terkena air mazi tersebut. Cuma satu je pengecualian, iaitu air kencing budak lelaki. Illa baulas sabi, melainkan air kencing as-sabi. Bila sebut air kencing, maknanya tahi budak lelaki tak boleh percik-percik, kena basuh juga. Sebab pengecualiannya hanya adalah air kencing. Kenapa air kencing saja? Kerana itu saja yang datang oleh nas. Nas umum menunjukkan najis yang keluar daripada kemaluan itu semua diiktibar najis. Air kencing, tahi, semua adalah najis. Tiba-tiba ada dalil yang menunjukkan bahawa air kencing budak lelaki tidak najis. Maka hanya untuk budak lelaki sajalah yang dikecualikan, tidak dikiaskan. Okey? Dia satu kaedah sebut ar-rukhsatu la tuqas. Ar-rukhsatu la tuqas. Rukhsah, kelonggaran itu tidak dikiaskan. Jadi asal-asal tak boleh, tiba-tiba syarat benarkan dalam isu ini.
itu saja yang dibenarkan. Jangan kita pula mengkiaskan benda-benda lain. Okey, ar-rukhsatu la tuqas. Melainkan air kencing budak lelaki. Maknanya tahi budak lelaki tidak ada istilah pengecualian. Mesti juga dibasuh, bukan dipercik. Adapun air kencing budak lelaki, kata Al-Qadi Abu Syuja', as-sabi, maknanya budak lelaki. Kalau budak perempuan, perempuan tak boleh. Air kencing kanak-kanak perempuan tidak ada istilah percik, sebaliknya hendaklah dibasuh. Air kencing kanak-kanak khunsa, dia ada dua alat kemaluan dalam keadaan khunsa muskil. Khunsa muskil maknanya dia telah menyebabkan kita jadi muskil. Dia ni lelaki ke perempuan? Dia ada dua alat kemaluan, dua-dua fungsi. Hari Isnin keluar ikut yang lelaki, hari Selasa ikut yang perempuan. Jadi dia ni lelaki ke perempuan? Air kencingnya keluar ikut dua-dua alat tadi. Maka kita jadi tak tahu dia ni lelaki ke perempuan. Jadi kanak-kanak khunsa muskil, air kencingnya sekalipun ketika itu keluar daripada kemaluan lelaki, tetap hukumnya seperti kemaluan budak perempuan. Sebab kita tak tahu dia ni statusnya lelaki ke perempuan. Tapi katakan dia ada dua alat kemaluan, cuma satu je alatnya yang berfungsi. Alat lelaki berfungsi, alat perempuan hiasan je. Contoh, tak ada pernah keluar air kencing ikut alat kemaluan perempuan, keluarnya lelaki je. Maka ketika itu dia tidak khunsa muskil, dia khunsa wadih, khunsa yang jelas, iaitu dia itu hukumnya lelaki. Okey? Jadi khunsa yang wadih, iaitu khunsa yang keluar air kencing daripada kemaluan lelaki, dia hukumnya seperti budak-budak lelaki. Illa baulas sabi lam yakulit ta'am. Yang mana budak ini tidak langsung makan sebarang makanan. Lam yakulit ta'am, dia tidak makan sebarang makanan. Habis dia makan apa? Dia minum susu. Susu siapa? Macam mana tu? Kenapa Ustaz tanya soalan ni? Katakan budak itu dia tak menyusu dengan mak dia, tapi memang dia menyusu dengan susu lembu. Kemudian dia kencing. Budak lelaki menyusu dengan susu lembu. Sama ada dia memang direct ke lembu ataupun diperah susu lembu bagi ke dia. Jadi dia macam mana? Adakah air kencing ni juga itu adalah najis mukhaffafah, najis ringkas yang tak perlu dibasuh, sebaliknya hanya cukup dipercik? Berlaku perbezaan pendapat dalam mazhab kita. Tapi pandangan yang kuatnya, budak ini apabila dia minum susu yang halal dimakan, sekalipun bukan susu ibu dia, susu lembu, susu kambing, susu unta, juga begitulah keadaan hukumnya. Cuma ada dua pendapat dalam perbahasan ini. Okey? Jadi kalau budak tu minum susu tepung, dalam keadaan susu tepung tu memang susu betul. Bukannya tepung berbentuk susu, dia ada beza kan? Kalau tepung tapi bukan susu, tu pun rasa macam susu. Dia bukan susu. Tapi sekiranya dia adalah asalnya susu, kemudian dia dikeringkan, dia ambil susu lembu dikeringkan jadi serbuk, maka ketika itu kalau budak tadi minum susu lembu serbuk tadi, budak lelaki ini juga termasuk dalam kategori najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Illa baulas sabi lam yakulit ta'am, dia tak makan spaghetti, dia tak makan ta'miyah, dia tak makan rus bilaban, walaupun ada laban tu tapi rus isu dia, dia tak makan nasi tomato, Jadi budak ini dia hanya minum susu sahaja. Ini syarat dia. Maksudnya kalau dia makan hari pertama je susu, hari kedua je susu, masuk hari ketiga, masuk hari keempat, dia dah makan macam-macam. Dia nasi ayam, sate, semua dia makan. Maka ketika itu air kencing dia sudah tidak lagi dianggap mukhaffafah. Sebaliknya air kencing budak ini hendaklah dibasuh macam air kencing orang dewasa. Kalaulah budak itu dia makan juga benda lain, tetapi untuk atas dasar sihat, atas dasar ubat, dia minum susu sebagai makanan dia, tapi dia pernah sakit, akhirnya doktor bagi ubat, ubat dia kena makan pisang. Contoh, dia pernah makan pisang tapi bukan untuk kenyang, makan pisang kerana dia nak sihat. Atau masa dia lahir-lahir dulu, dia pernah ditahnik dengan
dengan kurma. Kurma juga termasuk makanan. Jadi ketika itu, walaupun dia pernah ditahnik, walaupun dia pernah makan pisang untuk tujuan perubatan, tetap air kencingnya diiktibar air kencing mukhaffafah. Kerana apa? Kerana dia makan makanan selain daripada susu tadi bukan untuk tujuan kenyang. Sebaliknya untuk tujuan perubatan, tahnik dan sebagainya. Kemudian para ulama kita menyatakan di sana juga ada satu lagi syarat. Mari kalau kita tengok sini, syarat pertama hendaklah kencing. Maknanya kalau bukan selain kencing, tak, dia tak termasuk hukum ni. Syarat yang kedua dia adalah sabi, iaitu zakar. Budak, kalau orang tua tak iktibar. Kalau budak tu budak perempuan tak iktibar. Kalau perempuan tu budak tu budak khunsa muskil juga tidak iktibar. Mesti budak lelaki. Syarat yang ketiga, lam yakuli ta'am. Dia tak makan sebarang makanan, iaitu dengan maksud ala jihati taghazi. Dia tak makan sebarang makanan untuk kenyang, melainkan hanya susu, sama ada susu ibu dia atau susu binatang yang halal dimakan. Syarat yang keempat yang tak disebut dalam matan, iaitu budak tadi berusia tidak lebih daripada 2 tahun. Dalam kitab-kitab banyak disebut kurang daripada 2 tahun. Cuma bila kita merajaah sebagai contoh dalam hasyiah Al-Bijir Mi'al Al-Khatib, disebut kiranya budak itu dia pada hari itu dia betul-betul telah berusia 2 tahun. Esoknya 2 tahun 1 hari. Contoh ya, hari ini birthday dia genap 2 tahun. Tahun apa? Tahun Masihi? Bukan. Hukum hakam fiqh semuanya berkaitan dengan hukum dengan tahun Hijriah ya. Mai dia lahir 9 Ramadan, pada 9 Ramadan tahun depan dia kencing. 9 Ramadan tu saya lahir 9 Ramadan ya. Tahun 1400 Hijriah, 9 Ramadan. Saya lahir 9 Ramadan 1400 Hijriah. Meskipun umur saya 36 tahun kalau ikut dalam kalender Islam . Pada 9 Ramadan tahun depan dia telah buang air. Air kencing dia kena kepada mak dia. Umur berapa? Tepat-tepat hari tu 2 tahun betul. Tepat-tepat 2 tahun. Maknanya ketika itu air najis dia tu, air kencing dia tu, kita nak iktibar mukhaffafah ataupun mughallazah. Mughallazah tidak semestinya . Bukan mughallazah. Mukhaffafah ataupun mutawasitah. Kita iktibar dia mukhaffafah. Maknanya air kencing dia tu masuk dalam kategori lagi. Esok kelas. Esok tak boleh sebab esok dah 2 tahun 1 hari. Kurang daripada 2 tahun, okey tak ada masalah. 2 tahun tepat, okey lagi. 2 tahun seminit, tak boleh lah. 2 tahun genap seminit, tak boleh. Baik, itu syarat yang keempat yang tak ada dalam matan. Jadi kita kena buat sedikit catatan untuk kita punya tambahan. Fa'innahu yatuhuru birashil ma'i alaih. Maka sesungguhnya air kencing dia tadi suci. Fa'innahu yatuhuru, ay fa'inna baulahu yathuru, air kencingnya menjadi bersih. Biar betul, bila pula air kencing dia bertukar menjadi bersih? Air kencing dia takkan jadi bersih. Sebaliknya tempat yang terkena air kencing dia tadi yang bertukar menjadi suci. Fa innahu ay fa inna baulahu ay fa innal mahalla allazi asabahu bauluhu. Takdirnya begitu. Sesungguhnya kencing budak tadi dengan makna bukan kencing dia, tempat yang terkena kencing dia. Sebab air kencing tidak akan bertukar menjadi suci. Okey? Air kencing najis tidak akan bertukar menjadi suci. Yang boleh nak bertukar jadi suci ni adalah sekiranya dia adalah benda suci tetapi terkena najis. Itu kita boleh basuh untuk dia bertukar menjadi suci kembali. Fa innahu ay fa inna al mahal allazi asabahu baulu hadha as-sabi yatuhuru birashil ma'i alaih. Tempat yang terkena air kencing budak lelaki yang mana tak pernah makan makanan yang mengenyangkan selain pada susu, dalam masa yang sama dia berusia 2 tahun ke bawah, maka ketika itu tempat yang terkena air kencing budak yang ciri-cirinya begini menjadi bersih dengan rashil ma'i alaih, dengan rush percikan air ke atas tempat yang terkena najis tadi. Percikan macam mana para sahabat yang dirahmati Allah?
Kata para ulama kita, maksud percik di sini bukan katakan okey, saya duk pegang budak tu begini, pegang timang-timang dia. Tiba dia berdiri depan saya, saya pegang dia, dia pergi hantam buang air penuh tapak tangan saya dengan air kencing dia. Okey? Jadi saya pun ambil air setitik dulu, cit cit cit. Adakah menjadi suci tangan saya? Tak, maknanya bukan semata-mata percik. Sebaliknya, hendaklah percikan tadi telah menyeliputi seluruh kawasan yang terkena najis. Maknanya saya kena ambil air, saya tuang. Walaupun tuang itu saya percik-percik, ikutlah macam mana style percik ataupun tuang begitu. Tetapi tidaklah sampai air itu mengalir. Kalau dah mengalir, itu memang tak ada masalah lagi lah. Sebab ketika itu sudah menjadi hukum basuh. Tapi kita nak ambil hukum yang ringan ni. Kita ambil air, saya percik-percik. Jadi, air itu telah melembapi kawasan yang terbabit. Dalam masa yang sama, tidaklah air itu mengalir. Jadi, dia masih lagi dalam makna percikan. Dan dia telah menyeliputi semua kawasan. Jadi, syaratnya, air hendaklah menyeliputi semua kawasan. Disyaratkan juga, selepas itu, ha, tak ada dah buah air kencing. Ini bau ya, Karim. Masih haring. Tak selesai. Dia hendaklah percikan itu berjaya menghilangkan bau, rasa dan juga warna. Ha, jadi dah percik. Aduh, percik. Ah, dah selesai itu basuh jelah. Okey, tak selesailah percik itu sebab syarat dia sama seperti najis-najis yang lain. Kalau najis yang lain hendaklah dibasuh sehingga hilang bau, rasa dan warnanya, maka begitu jugalah najis budak lelaki tadi. Hendaklah dipercik sehingga hilang bau, rasa dan warnanya. Okey? Cuma dia ada sikit kelonggaran, iaitu tak perlu dibasuh. Tangan saya terkena air kencing dia. Saya percik bau. Ah, tak ada dah. Alhamdulillah, boleh terus sembahyang. Walaupun saya tak basuh tangan saya . Yang ketiga, syarat yang ketiga, hendaklah dikeringkan kawasan yang terkena najis tadi. Atau diperah kawasan yang terkena najis tadi. Sebab apa perah ni, rahmati Allah? Kalau kita tengok dalam najis yang lain, kalau contoh baju saya, katakan kopiah saya ni terkena najis, kalau tahi burung itu masih lagi dimaafkan. Katakan saya sedang duduk begini, tiba-tiba ada anjing tingkat dua. Anjing hukumnya berat sikit. Tak, kucing. Dia pergi hantam buang air, kena atas kopiah saya. Maka dia kena dekat ujung ni. Jadi saya pun tuang air sehingga air sehingga hilang bau, rasa dan warna. Okey, saya tak perah. Saya semata-mata tuang, akhirnya air pun keluar. Kembali wangi. Warna putih kembali. Rasa kalau tergamak, okey. Sebab rasa yang dimaksudkan oleh fuqaha bukan tangan . Ini bukan rasa, ini sentuh. Banyak orang kata rasa dengan tangan. Sebab orang tak tergamak rasa dengan lidah. Tapi yang dimaksudkan dengan rasa ialah at-tu'mu, itu ada. Cuma biasanya kita taklah sampai begitu sekali. Tapi kalau kita syak, tak ada najis pun. Jadi nak pastikan ada tidak? Kalau rasa lain macam, najis lagi lah. Okey, saya pun tengok. Okey. Baru okey. Rasa, okey, manis. Warna pemutih. Maknanya adakah saya kena perah? Tak perlu perah berdasarkan pendapat yang kuat. Kerana tempat ini sudah dituang oleh air dan air najis itu sudah dibuang daripada kawasan itu. Jadi apabila air yang menitik-nitik itu, air itu menitik daripada tempat yang bersih. Setelah dibuang najis itu, maka tempat itu bertukar menjadi bersih. Maka air yang menitik-nitik itu, sebab saya tak perah, air itu adalah terhasil daripada tempat yang bersih. Maka tak perlulah untuk saya perah. Tetapi dalam masalah najis yang mukhafafah, saya bukan basuh. Saya hanya percik. Maka najis tu masih ada. Jadi oleh kerana itu, fuqaha kita syarat hendaklah dikeringkan tempat itu supaya air dihilang. Keringlah sama ada kita pakai pengering tu. Ataupun kalau nak beli pengering tu sampai 200-300, apa ada cara yang lebih mudah? Perah aja. Jadi kalau tangan tadi, contoh tangan, saya pun buang. Saya buang . Kalau kita fikir-fikir segi hukum tu, maknanya air itu dia telah terkena najis dan air itu kurang daripada 2 kulah. Kalau kita ikut macam muntah najis. Tetapi sebenarnya kerana air itu datang daripada atas. Bukannya air itu sikit, kita pergi letak najis atas dia. Jadi oleh kerana itu, apabila
air budak tadi kencing di tapak tangan saya, setelah saya percik, okey, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada mana, hendaklah saya membuang air tadi. Sebab dia beza dengan isu basuhan. Kerana basuhan dia telah menghilangkan najis, manakala percikan dia tidak menghilangkan najis, cuma dia sudah menghilangkan bau, rasa dan warna, tetapi air dia masih ada. Air najis tu masih ada di kawasan tadi, maka hendaklah diperah, diperah dan dikeringkan. Ya imam perah, ya imam, ya imam kering, ya. Jelas ya? Ya, perincian ni agak terperinci sedikit. Namun perkara ini perlu diketahui kerana takut-takut yang kita berlaku pada kita, budak kencing, dia percik selesai. Lepas tu kita semayang. Akhirnya semayang tak sah kerana kita percik dalam keadaan kita tidak perah. Okey. Banyak orang timbul, ada juga orang timbulkan kenapa dibezakan lelaki dan perempuan. Di dalam perbahasan ini, banyaklah jawapan-jawapan fukaha. Antaranya, air kencing budak lelaki ini yang dia tak makan melainkan hanya susu ibu dia ataupun susu tadi, dia punya air kencing dia agak nipis, baunya nipis, rasanya nipis, semata-mata percik hilang terus air najis tu, hilang bau, rasa dan warna. Berbeza dengan air kencing kanak-kanak perempuan, ya. Dan dalam masa yang sama, yang nasnya datang, kebetulannya yang Nabi percik tu semuanya kanak-kanak lelaki. Oleh kerana tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi juga percik kepada kanak-kanak perempuan, dalam keadaan percikan ini bercanggah dengan asal sepatutnya. Sepatutnya kita kena basuh, tiba-tiba Nabi percik. Maka hanya pada kawasan itu sajalah yang diberikan kelonggaran, iaitu kepada bayi lelaki sahaja. Baik, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Sebelum saya ada urusan sedikit selepas ni, saya rahsiakan, banyak orang tak tahu lagi, alhamdulillah. Jadi jangan tanya. Jadi ada sikit lagi 5 minit sebelum saya ada kerja penting untuk saya lakukan selepas ni, jangan ditanya. Walaupun sudah terpecah tak sengaja. Qala rahimahullah wa la yu'fa an shay'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayh. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. Tidak dimaafkan, maksudnya tiada sebarang kelonggaran daripada sesuatu pun, daripada najis-najis ini, maksudnya semua najis-najis ni tak ada kelonggaran. Dah terkena pakaian, basuhlah. Kalau yang terkena tu air kencing kanak-kanak lelaki dengan syarat-syarat yang telah kita sebut tadi, tak nak basuh tak ada masalah, tapi kena percik. Ada cara lain tak? Biar aje. Tak ada. Mesti kena juga. Ya imam basuh, ya imam percik. Tengoklah najis tu jenis apa. Jadi semua najis itu tidak ada sebarang kelonggaran. Mesti dibasuh biasanya, atau mesti dipercik sekiranya najis itu adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah, yang tidak makan sebarang makanan melainkan hanya susu. Cuma kata Al-Qadi Abu Syuja', ada juga najis yang tak perlu dibasuh. Wala yu'fa an syai'in minan najasat. Tidak ada satu pun daripada sebarang najis yang tidak dimaafkan. Tak ada, semuanya tak dimaafkan. Melainkan ada beberapa najis saja yang dimaafkan. Maknanya tidak perlu untuk dibasuh. Maka kalau kena kepada kita, tak perlu basuh, semayang juga sah. Iaitu yang pertama, al-yasir illa al-yasir minad dami wal qayh. Melainkan sikit daripada darah dan juga daripada qayh. Darah maklumlah, kita semua tahu yang berwarna merah. Manakala qayh, kita orang Malaysia banyak terjemah qayh dengan maksud nanah, Nanah. Okey, kalau kita tengok dari segi bahasa Arabnya, qayh ini adalah dalam kamus sebut al-qayh huwa sa'ilul lazij musaffar yansha' fi amakin al-tihab minal jismi wal qayh la yukhalituhu dam. Satu benda secair yang pekat. Dia bukan jernih, sebaliknya dia pekat dan dia keruh. Dia kental maknanya. Yang terhasil pada tempat-tempat tempat-tempat sakit lah, tempat-tempat yang sakit, dalam keadaan dia tidak bercampur dengan darah. Maknanya kita kata nanah lah,
nanah yang warna kuning tapi tak ada darah. Semata-mata dia saja. Jadi sekiranya darah itu sedikit ataupun nanah itu sedikit, dimaafkan. Berapa banyak sikit tu Ustaz? 1 ml, 1 liter, 250 liter. Sikit banyak terserah kepada uruf. Sebab ada satu kaedah, al-adatu muhakkamah. Adat adalah boleh dianggap sebagai penghukum. Al-adatu muhakkamah. Adat itu telah diberikan hak untuk menjadi penghukum. Apabila syarak kata sikit, dalam keadaan syarak tidak pula menetapkan sikit tangga mana, banyak tangga mana, maka dia kembali kepada uruf setempat. Kalau dia contoh, dia ada berdarah pipi dia, ada orang bertumbuk dengan dia, tumbuk dia sikit, darah sikit. Dia tak basuh, dia terus semayang. Sah tak semayang dia? Sikit je. Orang kata, ya Allah, berdarah sikit tu. Orang kata berdarah sikit. Bila orang kata berdarah sikit, maknanya darah itu dianggap sikit. Tapi kalau dia tumbuk, pecah bibir ni, merah ni, orang kata sikit je darah. Orang tak tahu sikit darah, orang kata, ya Allah, awak ni orang ke Pontianak, berdarah. Maknanya darah tu banyak. Jadi, mau tak mau bila semayang, dia kena basuh. Jadi, sikit atau banyak itu bergantung kepada apa yang diiktibar oleh uruf. Darah sikit, kita mengiktibar ia sebagai sedikit, maka ia dianggap sedikit. Sekiranya uruf setempat, masyarakat, tak ada yang kata ia sedikit, melainkan hanya seorang dua je contoh. Tapi kebanyakan orang kata, ini banyak darah ni. Maka maknanya darah itu diiktibar banyak. Bila banyak, hendaklah dibasuh. Kalau kita tak nak basuh semayang terus, tidak sah. Kerana yang diberikan kelonggaran hanyalah darah yang sedikit. Begitu juga dengan apa namanya, nanah yang sedikit. Dia pernah contoh, dia ada bisul. Lepas tu dia bisul, lepas tu keluar sikit. Okey, dimaafkan. Tapi di sana juga ada syarat-syaratnya. Nanah ataupun darah tu tak keluar dengan sebab dia sendiri yang buat. Dia ada bisul, kering je. Tengah-tengah semayang, kan? Keluar nanah tu. Walau sedikit, tak sah semayang dia. Sebab nanah itu terhasil dengan dia sendiri yang buat. Tengah-tengah semayang, dia pendekar, kerih dia. Tengah-tengah semayang, keluar. Kan? Tak tunjuk, takut, biar orang takut kan? Cocok akhirnya. Darah. Sikit pun. Dia tengok, sikit darah. Dia teringat dalam nas, wal yasiru minad dam. Tak. Wal yasiru minad dam ni sekiranya dia sendiri bukan dia punya kerja. Bukan terhasil dengan sebab sikap dia. Orang tumbuk dia, dia terjatuh. Okey, itu iktibar. Tapi kalau dia sendiri yang lukakan diri dia, atau dia sendiri yang pergi kopek nanah tu sampai keluar, maka walau sedikit sekalipun tidak dimaafkan. Kemudian dalam masa yang sama, katakan darah itu, contoh, dia tengah semayang, tiba-tiba jatuh darah. Jatuh darah ke atas pakaian dia. Sikit. Okey, jatuh ke atas pakaian dan sikit. Sikit je ni. Dia pakai pakaian yang sama untuk semayang. Sah tak sah? Sah. Kerana ia juga dianggap sedikit. Okey, maknanya yang pertama, hendaklah bukan dia sendiri yang menyebabkan berlakunya pendarahan sebut ataupun berlakunya penanahan sebut. Dia bukan dia yang mengeluarkan nanah sebut. Yang kedua, darah itu kena sama ada kepada pakaian dia atau ke atas jasad dia. Maknanya kalaulah contoh, darah tu jatuh ke atas handset dia. Macam tu kan, keluar darah. Sikit je lah. Adakah bila semayan dia kena pegang handset dia? Mesti ke ni pakaian ke handset ni? Tidak. Maknanya ketika itu kalau dia sikit je, tak apalah, fadal, tak sah semayan dia. Kerana dia sudah menanggung najis. Tapi kalaulah kena ke atas pakaian dia, maka dimaafkan. Sebab ia diiktibar sebagai pakaian, dan pakaian itu seperti jasad dia. Walaupun orang kata, "Tuan Ustaz, kalau tidak handset orang curi Ustaz." Ikutlah, banyak cara lagi. Tak tolong kau orang pegang ke, ada pelbagai cara lagi. Dan antara satu lagi syarat yang disebut oleh fuqaha adalah
dengan syarat darah tadi tidak bercampur dengan benda lain. Okey, darah itu tidak bercampur dengan benda lain. Darah tu bercampur dengan hingus dia pula. Okey, tak boleh lah. Sikit je darah tu, tapi bercampur pula dengan dia lah, dia keluar, keluar sekali kan. Lalang terkena pula kena baju dia. Okay? Darah bercampur hingus. Tak boleh. Mesti darah yang sedikit itu memang semata-mata darah. Sebab bila sudah campur dengan benda lain, dia sudah tidak lagi dianggap darah yang sofi, darah yang piau. Dia sudah bercampur dengan benda lain. Jadi benda tu pula jadi bernajis. Benda yang suci tu pula jadi bernajis. Kalau bercampur dengan najis yang lain, dah keluar darah sini, keluar pula benda najis lain. Tengah-tengah najis sikit je, tiba kencing, kucing kencing pula kat situ. Maksudnya dia sudah tidak lagi diiktibar, dimaafkan walaupun sedikit. Ni antara perincian disebut oleh fuqaha. Dan hendaklah darah itu tidak keluar daripada kawasan dia. Dia katakan darah sini, sini je kawasan dia. Ini kalau darah ni, tiba darah tu mengalir kena pula kat kaki, dah tak boleh dah. Sebab dia sudah melepasi kawasan kawasan dia. Walaupun sedikit tapi sudah melepasi kawasan. Baik. Al-yasir binaddam wal-qayh. Tadi kita sebut al-qayh ni maknanya nanah yang pekat, yang tak bercampur dengan darah. Tapi kalau bercampur dengan darah macam mana pula? Baik, begitu juga kalau bercampur dengan darah. Kalau bercampur dengan darah dalam bahasa Arab panggil sadid. Maknanya nanah yang bercampur dengan darah. Itu dalam bahasa Arab dipanggil sadid. Okey, kalau dia tak bercampur dengan darah, tak dinamakan sebagai sadid. Jadi termasuk juga kalau contoh siapa ada jerawat. Itu juga termasuk dalam maksud najis, jerawat yang basah tu Dan biasanya bila jerawat dia akan keluar darah. Jadi kalau sedikit tak ada masalah. Tapi kalau tengah semayang saya saja pergi pecah jerawat, pecah jerawat dia, maka tak sah semayang dia. Hendaklah dia berhenti semayang dan basuh dulu kawasan yang terbabit Okey, wala yu'fa min syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayh. Tidak dimaafkan daripada sebarang najis melainkan yang pertama, sesuatu yang sedikit daripada darah dan juga daripada nanah. Yang kedua, wama la nafsa lahu sa'ilah. Sesuatu benda yang jiwanya tidak mengalir. Hai, apa ni? Kan? Jiwanya tidak mengalir. Ini kalau terjemah satu-satulah. Dia masukkan dengan jiwa di sini adalah darah. Sebab orang yang tak ada darah, matilah dia. Maksudnya tidak berjiwa lah dia. Okey? Jadi dimasukkan dengan sesuatu yang jiwanya la nafsa lahu sa'ilah. Jiwanya tidak mengalir, maksudnya benda itu tidak berdarah secara mengalir. Maksudnya sesuatu benda yang tidak berdarah secara mengalir. Dia ada darah, tapi dia darah itu adalah bukan darah putaran hidup dia. Contoh benda yang tak berdarah apa? Kutu. Apa lagi? Nyamuk. Nyamuk kan darah, ya, tapi dia ambil darah kita. Bukan darah dia sendiri. Apa lagi? Katakan kutu. Kutu pun kalau kita tit dia tu, kita picit dia, keluar juga darah tu. Tapi adakah darah tu adalah dia merupakan kitaran darah dalam badan dia? Tak. Maksudnya kalau kita potong kaki dia, keluar darah ke? Tak. Jadi kalau begitu keadaannya, ia diiktibar sebagai binatang yang tidak berdarah. Maksud binatang, benda yang berdarah ni, contoh macam kita terpotong anggota berdarah. Apa lagi contoh? Katakan sahabat-sahabat pergi try difdak. Apa difdak cakap Melayu? Katak. Pergi potong kaki katak tu, berdarah tak? Keluar darah dia, memang mengalir darah dia. Maksudnya dia itu binatang berdarah. Tapi kalau kita ambil nyamuk, potong kaki dia, keluar ke darah? Kalau keluar juga tak tahulah, tu nyamuk lain lah tu. Maknanya apabila binatang itu tidak berdarah, sekiranya dipotong jasad dia, ataupun darah ada tapi bukan darah dia, contoh macam nyamuk tadi, maka binatang yang begini, idza waqa'a fil ina, kalau dia jatuh ke dalam ina, ke dalam bekas macam pinggan, cawan, periuk dan sebagainya, wa mata fihi, dan dia mati dalam bekas tadi. Contoh macam lalat terbang, dia pun berhenti di dalam kawasan sup yang sedang menggelegak, akhirnya dia pun tersuplah sekali, matilah kawan tu, qalu. Fa innahu la yunajjisuhu. Maka binatang yang mati tadi,
dalam keadaan dia itu tidak mempunyai kitaran darah, dia masuk ke dalam bekas yang kurang daripada 2 kulah. Atau memang yang dia masuk tu bukan masuk dalam air, masuk dalam ma'i', masuk dalam sup, masuk dalam bubur. Okey? Walaupun 2 kulah, walaupun kurang daripada 2 kulah, oleh kerana dia tu binatang yang tidak mempunyai kitaran darah, dia tidak menajiskan cecair yang dia termasuk dalam cecair tersebut. Dah sah? Maknanya ini hanya pengecualian. Kalau orang tanya, ya betul, bila masa lalat ni jadi najis? Sekarang kita kata semua benda yang dianggap najis tidak diberikan kemaafan, melainkan yang pertama darah tadi. Okey, darah memanglah najis. Nanah memang najis. Lalat? Bila pula lalat jadi najis? Lalat memang tidak najis, tetapi kalau dia mati, dia menjadi bangkai. Sebab dia mati tidak disembelih. Tapi kalau kita sembelih dia, Ustaz, kalau sembelih pun tetap jadi bangkai. Sebab dia binatang yang tidak boleh dimakan. Okey? Jadi isu dia, dia masuk ke dalam tu mati. Bila mati, dia bangkai. Bila bangkai, bangkai najis dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana itulah disebut pengecualian. Kenapa? Kerana berdasarkan hadis, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisuhu tsumma liyanza'uhu fa inna fi ahadi syafa fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan." Jadi Nabi kata apabila lalat jatuh ke dalam bekas kamu, celuplah dia. Jadi kata mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau yang lalat tu jatuh dalam air sejuk, ya mungkin kita celup tu, kita keluarkan balik, dia tak mati. Tapi kalau yang masuk tu dalam air panas, dia tu kita celup lagi, mencepatkan proses kematian dia. Maknanya ketika itu Nabi suruh buang pula, dan air itu Nabi izinkan pula kita minum, menunjukkan air yang kurang daripada 2 kulah dimasuki oleh bangkai yang tidak mengandungi darah secara kitaran, bangkai itu tidak menajiskan air. Ini fuqaha kita mengeluarkan istimewa hukumnya begitu. Okey. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, sebarang benda iaitu sebarang binatang yang tidak mempunyai kitaran darah, apabila binatang itu telah terjatuh ke dalam bekas dan dia mati dalam bekas tersebut, dia mati dalam cecair masakan tersebut, fa innahu la yunajjisuhu, sesungguhnya si mati tadi, si bangkai, si mati itulah, si lalat tu contoh, dia tidak menajiskan air yang dia telah terjatuh ke dalamnya tersebut. Okey. Cuma di sini fokus kita bincang jugalah. Baik, maknanya kita faham, kalau lalat tu contoh, ada satu lalat dia pun jatuh dalam air, lepas tu dia melonjak keluar dan dia berjaya terbang kembali dengan gembira, adakah air tadi najis? Memang tak najis lah, sebab dia tak mati. Bila tak mati, tak jadi bangkai lah dia. Tetapi kalaulah dia terbang, dia terjatuh. Macam saya dulu pernah satu ketika, saya buat masak, masak untuk program-program ni, untuk sekolah menengah tu. Jadi ketika saya sedang nak goreng ayam, lalu terbuang di atas kuali. Oleh kerana dahsyatnya kepanasan kuali tu, jatuh dia. Dan kolu dia dalam minyak, dan dia pun garing sekali. Jadi adakah? Ni mesti berlaku betul lah. Kan? Ketika tu saya tergamam, ya Allah, maknanya begitu sekali ya. Bukan tak jual lah itu. Jadi minyak tu macam mana statusnya? Terbuang tidak berdarah, jatuh ke dalam minyak, minyak tengah panas. Kolulah kawan tu, main dia jatuh, akhirnya dia mati dalam bekas tadi. Buanglah bekas itu, ada pun minyak, goringlah macam biasa. Kalau nak goreng, ahlan. Tapi kalau dia kata doktor, mengikut kajian doktor, benda tu sudah ada penyakit dan boleh bawa ke kematian, boleh bawa ke mudarat, maknanya dia sudah jadi haram dengan sebab lain. Tapi adakah minyak tu bernajis? Minyak tidak. Tidak bernajis. Kerana dia dimasuki oleh binatang yang tidak berdarah. Okay, eh? Jadi kalau tengah kita masak-masak, tiba-tiba tikus jatuh. Selesailah. Tikus itu tidak, maknanya tikus itu berdarah. Tapi Ustaz, saya dah try potong Ustaz, memang tak ada darah. Dia kebetulan tikus tidak berdarah. Maksudnya kita kata ni tikus sakit. Walaupun dia tak berdarah, tapi dia tu sepatutnya berdarah. Dia sakit. Jadi tetap hukumnya seperti tikus yang berdarah. Okey. Maknanya para hadirin rahmati Allah, bila kita amati perkara ini, binatang itu, bangkai itu mati, dia mati
setelah masuk, bukan mati dari dulu lagi. Ha, ini pengecualian disebut oleh fuqaha kita. Maknanya kalaulah satu orang semua berjalan, dia pun picit penyek kawan tu, lepas tu dia pun rendam dalam air. Iza waqa'a zubabu fi inna' ahiduka falihullah. Dia bawa keluar ataupun lalat lah, dia tangkap lalat, dia picit kawan tu sampai kolu, lepas tu dia celup air, lepas tu dia keluarkan balik. Dia kata nak mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Sebab setakat ni lalat tak masuk-masuk lah air dia. Apa status air tadi? Kalau ikut apa yang disebut ni macam okey lah, tapi fuqaha kita kata tak boleh. Sebab pengecualian ini sekiranya lalat itu sendiri yang masuk. Lalat tu sendiri yang masuk. Tetapi apabila kita pula yang menyebabkan dia tu qalu dan dipicit pula dia, mati dia masuk dalam air tadi, maka air itu walaupun tak berubah bau rasa dan warna air tadi, dia sudah dianggap bernajis. Sebab kita yang sengaja. Bukan saya saja. Bukan saya saja. Memang saya sajalah. Kita yang saya saja masukkan dia, bukan dia masuk secara tidak sengaja. Okay. Begitu, ada satu lagi perbahasannya. Ulama juga mengeluarkan sedikit pengecualian hukum. Katakan lalat tu masuk ke dalam sup tu, seekor lalat masuk, kita berkata ya Allah, kita pun buang. Datang seekor lagi masuk, mati juga, kita pun buang. Bukan kita yang baling dia, dia masuk. Akhirnya setelah kita tengok kalkulator pun semua, dekat 200 ekor lalat. Semuanya memang tawah itu dah kolu. Kita buang. Sehingga akhirnya sup ayam itu berubah baunya menjadi sup lalat. Bau lalat. Rasa, wow, lalat kan? Warna pun dah warna lalat. Ketika itu, walaupun lalat itu asalnya dia tidaklah menajiskan, sebab dia masuk, dia mati sendiri. Kata fuqaha bila berubah juga bau rasa dan warna, walaupun asalnya tidak menajiskan, dia bertukar juga menjadi menajiskan. Jadi sana ada dua benda lah. Lalat itu bukan kita yang pergi kolukan dia. Dia masuk sendiri, dia masuk dalam keadaan hidup dan akhirnya mati. Dan bukan kita yang campak. Kita tangkap dia, kita pun celup dia, dia pun mati. Tak boleh. Ataupun dia sendiri terbang. Tapi dia tu maknanya dia tu begitu dahsyat, walaupun seekor celup-celup berubah air daripada air tu putih menjadi hitam. Main air tu jadi air lalat. Maka ketika itu walaupun lalat tidak mempunyai darah yang mengalir, tetapi ketika itu dia sudah menajiskan air sebab berubah salah satu sifat air. Antara benda yang mungkin kita jarang buatlah benda ni kan. Kita ambil lalat pergi celup. Tapi ada satu benda yang mungkin biasa kita buat. Gula. Gula. Kita ceduk gula, buang dalam air. Lepas tu rupanya dalam gula tu ada semut mati. Okey. Kita ceduk gula. Tengok okey, buang dalam air. Kacau. Ada seekor semut rupanya dah mati. Kalau masa kita gerak-gerak tu dia masih bergerak-bergerak, akhirnya dia lemas dan dia meninggal. Okey, itu selesai, dia sama dengan masalah kita sebab dia masuk dalam keadaan dia masih hidup. Dalam keadaan kita pula bukan sengaja nak kolukan dia. Ini isu dia memang rupanya dia telah meninggal dunia lebih kurang dalam 2-3 hari contoh kan. Dia tengok, "Oh, ini dah lama mati ni." Jadi macam mana status air tadi? Kita tak celup dia, tapi kita cedok dia. Masukkan ke dalam air. Ataupun bekas gula tu sih kita tuang air. Banyak sangat semut, kita nak bezakan payah. Kita pergi tuang air dan kita kacau-kacau sikit supaya bangkai semut naik ke atas, dan kita membuang sekali. Dan air tu kita buat jamu sahabat-sahabat kita. Okey. Saya bertanya soalan ini kepada guru saya, Fadilatul Syaikh Syed bin Syaltut. Beliau menyatakan begitu juga hukumnya, air tadi juga dianggap bernajis. Sebab dia masuk dalam keadaan dia telah mati sebelum itu lagi. Dia lain kalau dia masih hidup. Dia masih hidup, kita tuang air, dia masih hidup, lepas tu dia mati, maka itu tak ada masalah. Tapi masalahnya dia telah mati. Jadi bangkai yang telah mati masuk dalam air, walaupun dia tidak mempunyai darah,
dia tetap menajiskan. Eh? Cuba fuqaha sebutlah, sekiranya bangkai itu ditiup oleh angin, itu tak apalah. Eh? Semut mati, angin pun tiup mati, bangkai itu dibawa oleh angin, masuklah air kita. Tak berubah, boros ada warna. Okey, dia tiba-tiba dimaafkan. Tapi kalau kita banyak semut mati, kita pun cedok, bubur sikit-sikit dalam ni, maka air dia menjadi bernajis. Eh? Baik, saya kira sekadar itu dahulu insyaAllah untuk hari ini, kerana saya ada satu urusan penting. Dan selepas ni saya akan keluar dulu, jangan siapa pun keluar, mereka setelah saya keluar dulu. Dan soalan begitu banyak, maka bila melihat keadaan begini, saya kena berhentilah. Soalan-soalan ini akan dijawab pada minggu hadapan insyaAllah. Boleh ya? Eh? Soalan-soalan ini saya akan jawab pada minggu hadapan biiznillahi subhanahu wa ta'ala, memandangkan masa yang sudah lama. Tapi untuk menyebabkan mungkin sahabat ada yang terasa hati, saya baca satu soalan lah. Eh? Satu soalan saya baca, dan kita akan tengok jawapan soalan-soalan khususnya pada minggu-minggu hadapan. Assalamualaikum. Seorang yang bangun dari tidurnya, lalu dia mendapati seluarnya basah. Adakah yang terdapat pada seluar itu air mani semata-mata ataupun bersamanya air mazi? Kalau dia bangun-bangun tengok memang air mani lah. Kalau dia bangun-bangun bau, ya Allah ni bau kencing. Bukan air mani. Tak, bau kencing. Air kencing lah. Okey, selesai jawapannya. Eh? Sebab dia tanya, seorang yang bangun dari tidur, lalu dia mendapati seluarnya basah. Adakah yang terdapat pada seluarnya itu air mani semata-mata ataupun bersamanya air mazi? Tengoklah apa yang keluar pada orang tu. Dan dia kena ceklah seluar dia apa yang keluar. Eh? Jadi dia tanya itu, dia tak tanya hukum. Jadi saya jawab, gitulah. Apa yang keluar? Tengoklah apa yang keluar. Kalau keluar kencing, kencinglah. Keluar air mazi, air mazi lah. Keluar air mani, air mani lah. Eh? Boleh jawab begitu ya? Eh? Nah, saya tukar sikit soalan. Sekiranya dia tak pasti, ini air mani ke air mazi? Air mani tidak najis, air mazi najis. Dia cuba buat praktikal, dia tak boleh tak? Dia tak boleh nak, ni kata mani bukan, kata air mazi bukan. Dia tak tahu, yang pasti bukan air kencing. Kalau air kencing selesai, tak ada khilaf. Eh? Tak tahu dah penyelesaian dia. Tetapi dia tak pasti, yang keluar ni air mani atau air mazi? Atau dia yakin ini mah air mani, tapi entah-entah keluar aku air mazi sekali. Sebab kalau seseorang bersama dengan isterinya, biasanya akan keluar air mazi dulu, baru keluar air mani. Tapi masalah dia tengah tidur, dia tak tahu mana satu yang keluar. Yang pasti memang keluar air mani. Cuma adakah air mazi keluar juga atau tidak, lalu menyebabkan air mani itu menjadi mutanajis. Okey, saya tukar soalan eh. Sebab soalan tadi jelas soalannya tanya apa yang keluar. Jadi kita tak boleh jawab lah. Melainkan kita kena tanya orang tadi, awak keluar apa benda? Okey, sekarang saya tukar soalan balik. Baik, sekiranya dia itu keluar air mani, tetapi dia syak, entah-entah keluar sekali ikut air mazi. Mereka tak pasti, dia tengok dah kering, kadang-kadang tak ada nak beza, yang pasti memang air mani. Dia ingat lagi dia mimpi apa semua-semua tu. Jadi adakah kawasan itu dianggap suci, sebab air mani itu suci, bukan najis? Atau kita iktibar kawasan itu juga najis sebab mungkin air mazi juga keluar sekali? Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita tidak akan menajiskan satu benda melainkan dengan yakin. La nunajisu syai'a illa biyaqin. Kita tidak akan menajiskan satu benda melainkan dengan keyakinan. Oleh kerana tak yakin, maka kita iktibar ini bukan najis. Bawa air mani, okey, air mani suci, maka tempat itu bersih. Tapi kalau dia rasa tak sedap lah, Ustaz, basuhlah, okey, itu pulanglah. Okey. Itu soalan pertama yang saya cuba keluarkan daripada soalan yang mula-mula tanya tadi. Masalah kedua, sekiranya dia tahu memang itu bukan air kencing, cuma dia tak pasti, ini air mani ke air mazi ni? Macam air mazi, tapi macam bukan air mazi, macam air mani. Tapi bukan macam air mani, macam air mazi. Tapi bukan macam air mazi, bukan air mani. Dia dah pening tu, air mazi, mani, mazi, mani. Dia tak tahu nak buat macam mana. Ketika itu, fuqaha kita mengeluarkan satu jawapan. Dia pilihlah apa yang dia nak, dia rasa air apa. Tapi saya tak boleh nak tarjih, Ustaz, sebab kita nak tarjih ni mesti ada dalil yang kuat. Tapi sekarang ni saya tak ada dalil. Idza ta'arada tasaqata. Bila dua dalil tak ada, dua-dua kita gugurkan. Dia katalah. Jadi fuqaha kita kata begini. Begini Syekh, senang je, very simple. Awak nak pilih apa? Air mani ke air mazi? Pilih-pilih je tu Ustaz. Pilih je kata. Okey, saya pilih air mani. Okey, kalau kita kata ini air mani,
Maknanya tempat ni bersih, awak ke mandi. Pergi mandi. Habis baju seluar ni tak payah basuh sebab awak dah pilih ni air mandi. Oh ya, macam tu eh. Tapi saya malas nak mandi lah Ustaz. Okey, kalau malas nak mandi, malas nak mandi? Malas. Okey. Sekarang awak pilih yang ni adalah air mazi. So awak tak payah mandi, tapi yang ni bernajis. So kena basuh. So awak kena pilih. Sama ada nak pilih air mani ke air mazi. Kalau pilih air mani, awak kena mandi. Tapi seluar tu tak kena mandi. Seluar tu tak perlu mandi. Awak yang kena mandi. Tapi kalau awak pilih air mazi, seluar tu perlu dimandikan. Dalam keadaan awak tidak perlu mandi junub. Itu jawapan fuqaha kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Benda ni ada disentuh oleh kitab-kitab fiqh khusus. Bagi contoh, boleh baca dalam Ghayatul Bayan, ada disebut perbahasa ini ya. Baik, sekarang itu dahulu insyaAllah. Ada pun soalan-soalan lain, sekiranya ada rezeki kita akan bicara pada minggu hadapan, sekiranya ada usia dan sekiranya saya tak balik Malaysia. Okey, sekarang itu dahulu, semoga diberkati Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكلا دلو جان سابو سابو